أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين يا الله bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan. Allahummaftah lana bifutuhil arifin. Allahummaftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian, topik yang diamanahkan kepada saya tentang tauhid. Saya sampaikan dulu sebuah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Di situ Abu Dzar bercerita, suatu malam lewat tengah malam aku terbangun dari tidur keluar rumah. Bulan sedang purnama. Alam begitu hening, sunyi. Kulihat Rasulullah sedang berjalan-jalan di alam bebas. Rupanya Rasulullah mengetahui kehadiranku. Hadis ini ada beberapa versi ya. Lalu berkata, "Man, siapa itu?" "Abu Dzar ya Rasulullah." "Ta'ala, kemarilah." Maka aku menghampiri Rasulullah SAW dan berjalan berdua dalam keheningan pagi dini hari. Di dekat sebuah batu besar, Rasulullah berkata, "Ijlis sahina." Mari kita duduk di sini. Tapi baru duduk sebentar, beliau sudah bangkit meninggalkan aku, pergi ke balik bukit. Dan kudengar beliau berkata-kata, "Wa in zana wa in saraqa." Sampai 3 kali. Ketika beliau muncul, aku tanya, "Ya Rasulullah, dengan siapa engkau berdialog barusan? Karena aku tidak melihat ada orang lain." Nabi katakan, "Di balik bukit itu ada Jibril. Dia memanggil aku dan menyampaikan pesan. Siapa orang yang mati dalam keadaan di dalam dirinya ada la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga." Aku bertanya, "Wa in zana wa in saraqa?" Bagaimana kalau orang yang mati dengan keyakinan la ilaha illallah itu, tapi dia pernah berzina, pernah mencuri? Jibril menjawab, "Wa in zana wa in saraqa." Ya. Meskipun pernah zina, pernah mencuri. Aku tanya lagi kali kedua, "Wa in zana wa in saraqa?" Bagaimana kalau dia pernah berzina dan mencuri? Jibril menjawab, "Wa in zana wa in saraqa." Meskipun pernah zina, pernah mencuri. Aku tanya lagi, "Wa in zana wa in saraqa?" Bagaimana kalau dia pernah berzina, pernah mencuri? Jibril menjawab, "Wa in zana wa in saraqa." Meskipun pernah zina, meskipun pernah mencuri. Tapi ada la ilaha illallah, keyakinan itu di dalam dirinya, mati, masuk surga. Hadis seperti ini ada beberapa versi, tetapi biasanya para mubalig, para ustadz kurang suka mengangkatnya ke publik. Khawatir nanti orang jadi menggampangkan. Oh, ternyata meskipun pernah zina, pernah mencuri, asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk surga. Nah, itu. Jadi khawatir orang menggampangkan. Karena juga ada sebagian orang yang senangnya bikin susah masuk surga. Masuk surga itu serba susah lah. Padahal jelas siapa yang mati la ilaha illallah masuk surga. Hah, enggak logis dong, enggak masuk akal. Dia berzina, dia mencuri, kotor. Surga itu tempat suci,
bagaimana orang yang kotor masuk ke tempat suci? Pokoknya ada la ilaha illallah di dalam dirinya, masuk surga. Soal dia kotor, sebelum masuk ya dibersihin dulu. Itu. Membersihkannya bagaimana? Tergantung berapa banyak dosanya. Kalau kotoran dosa hanya seperti debu-debu yang menempel di pakaian, ya paling di tepis-tepis begini aja oleh malaikat. Oh, udah bersih. Ada la ilaha illallah dalam dirinya, ada masuk surga. Tapi ada yang sudah di tepis-tepis dibersihkan, masih kotor juga. Terpaksa yang begini direndam dulu. Digodok dulu, dikucak-kucak dulu. Bahwa setelah bersih, ada la ilaha illallah, ada surga. Ada yang sudah direndam, digodok, masih juga kotoran enggak turun, enggak hilang. Nah, yang begini masukin air panas berulang-ulang, diputar-putar, dibanting-banting dulu di batu. Seperti orang-orang tua kita di kampung dulu nyuci spray tempat tidur itu di pinggir sungai, setelah dicuci dibanting, brak, brak, biar rontok semua kotoran itu. Peres lagi, dijembreng lagi, dah bersih, dah, ada la ilaha illallah, ada, ya masuk. Itu. Jadi enggak usah ragu, ada la ilaha illallah, pasti masuk surga. Soal kotoran, bahkan kotoran yang sangat berat seperti zina akan masuk surga juga, tapi kotorannya dibersihin dulu. Dan soal pembersihannya, mengapa kita harus menunggu pembersihan itu nanti di sana? Kenapa tidak kita bersihkan saja sendiri dari sekarang? Bersih-bersih saja dari sekarang, yang telah lalu ya sudah berlalu. Itu jadi pentingnya la ilaha illallah diyakini. Kata kuncinya ada pada makna ilah yang harus dicermati. Apa arti ilah? Bisa kita lihat pada kamus yang sangat tua, sebenarnya bukan kamus itu, semacam ensiklopedia Lisanul Arab atau kamus bahasa Arab yang paling modern, yang bernama Kamus Al-Munawir, ya, yang disiapkan oleh Kiai Haji Ahmad Warson Munawir itu dari Krapyak, Jogja. Sudah wafat beliau beberapa tahun lalu. Tapi Kamus Al-Munawir itu pun banyak merujuk pada Lisanul Arab, karena yang paling tua itu Lisanul Arab. Atau bisa kita lihat dari seorang ulama terkenal, Abul A'la Al-Maududi, yang menulis buku tentang Al-Mustalahatul Arba'ah fil Quran, empat istilah dalam Quran. Di situ dijelaskan apa makna ilah. Ya. Saya tadi pagi masih lihat-lihat lagi Lisanul Arab itu. Ilah itu dari dulu-dulunya di kalangan masyarakat Arab berasal dari kata alaha atau berasal dari kata laha. Apa itu alaha? Alaha itu memuja. Memuja, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, menyembah, mentaati, menggantungkan diri. Itu makna alaha. Jadi kalau alaha itu memuja, ilah sesuatu yang dipuja. Memuja, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, menyanjung, itu alaha. Ilah sesuatu yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, itu makna ilah. Atau berasal dari kata laha. Laha itu mencintai. Kalau sudah mencintai, merindui, mendamba, mengejar, mencari, mendekati, mementingkan, itu laha. Maka ilah sesuatu yang dicintai, dicintai, dirindui, didamba, dikejar, dicari, dipentingkan, itu makna ilah. Dulu ada seorang tokoh pergerakan Islam, Bang Imad, Dr. Imaduddin, sepulang dari Amerika ambil program master di Masjid Salman ITB, banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dakwah dengan pendekatan andragogi. Kenal dulu yang namanya LMD, Latihan Mujahid Dakwah, untuk para mahasiswa dan dosen di Bandung dan kemudian melebar ke
ke kampus-kampus yang ada di Jakarta dan Jogja. Itu banyak kadernya. Dalam pelatihan itu biasanya distimulus, dibuat diskusi kelompok, coba kamu diskusikan apa arti ilah yang paling tepat. Kalau dalam diskusi itu orang sudah pada buntu, Bang Imad memberikan rangsangan, memberikan stimulus lagi. Terjadi lagi perdebatan, kelompok ini buntu, kasih stimulus lagi, terjadi perdebatan lagi. Pagi sampai sore itu diskusi tentang ilah. Tapi dari berbagai angkatan, akhirnya arahnya selalu sama. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang dipentingkan. Segala sesuatu yang dipentingkan, segala sesuatu yang dicintai, didamba. Sedemikian rupa sehingga sesuatu itu mendominasi, menguasai kita. Sesuatu itu apa? Apa saja. Jadi ilah itu bisa banyak memang. Sehingga dalam Quran pun ada ilah-ilah yang banyak. Misalnya dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan? Manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, yang menjadikan sebagai ilahnya hawahu, hawanya. Hawa. Apa itu hawa? Kita kurang familiar dengan istilah hawa. Biasanya digandeng hawa nafsu begitu. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada istilah hawa nafsu. Hawa ya hawa, nafs ya nafs, dua hal yang berbeda. Keliru juga mengartikan, menerjemahkan hawa dengan nafsu. Kita lihat ya. Oh iya ya, saya lupa ya. Kalau di kelompok ini baru pertama kali, saya belum memperkenalkan diri. Ya inilah, perkenalan dulu. Nama saya Wafiuddin. Nomor handphone gampang, 0811 90 40 10. 90 40 10 811. Saya wakil ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi di Majelis Ulama Indonesia Pusat, Sekretaris Divisi Diklat Lembaga Dakwah PBNU, Mudir atau Direktur Idaroh Wusto Jatman Jakarta. Jatman itu Jam'iyah Ahli Tarekah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, asosiasi tarekat-tarekat yang terakreditasi di bawah NU, dipimpin oleh Habib Lutfi. Di Dompet Duafa saya Dewan Pengawas Syariah, dan di Pesantren Suryalaya saya Wakil Talqin Tarekah Qadriyah Naqsabandiyah. Nah, jadi mundur nih. Kita perlu pahami dulu pengertian nafs dan hawa. Pengertian nafs dan hawa. Nafsun, nafs. Terserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsu. Dan di bahasa Indonesia, nafsu itu diartikan sebagai hasrat jahat. Nafsu itu dorongan-dorongan kebinatangan. Gejolak-gejolak biologis. Pokoknya kalau ada nafsu itu diartikan keinginan-keinginan serba negatif. Nafs itu selalu negatif. Lu nafsu amat ngelihatnya. Atau para pelajar tawuran, mereka saling baku hantam dengan penuh nafsu. Jadi kalau nafs selalu negatif, lupa bahwa di dalam Quran ada nafs yang positif. Kita mau pada saat mati, Israel datang menyapa dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs yang mutmainnah. Itu positif. Jadi nafs tidak selalu negatif. Dan nafs maknanya memang bukan nafsu. Nafs maknanya bukan hasrat jahat, keinginan-keinginan jelek, gejolak kebinatangan. Bukan itu makna nafs dalam bahasa Arab.
nafsu, bukan. Sedari kecil saya sering mendengar ustadz berceramah, kamu kalau punya ide yang baik jangan menyuruh orang melulu. Ibda binafsik, ibda, mulailah, bi dengan nafs kah kamu, mulailah dengan nafsmu, mulailah dengan nafs. Jadi apa arti nafs? Hasrat jahat, mulailah dengan hasrat jahatmu. Tidak, karena makna nafs artinya adalah diri dalam bahasa Arab. Nafs itu artinya diri. Maka banyak teman-teman keturunan Arab di Jakarta ini suka ngomong gini, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Apa arti nafsi-nafsi? Dewek-dewek, sendiri-sendiri, seorang-seorang, itu makna nafs. Lihat surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberikan beban kepada nafs, tidak akan memberikan beban kepada hasrat jahat. Tidak, Allah tidak akan memberikan beban kepada nafs, kepada suatu diri. Nafs artinya diri atau seseorang. Pokoknya ingat aja, makan bareng di restoran tapi bayar nafsi-nafsi. Nafsi artinya diri itu. Dan sebenarnya bahasa Inggris memang gampang kok ya. Saya dakwah keliling dunia, bahasa Inggris cukup modal dua, yes, no, itu aja. Kemarin ke Inggris, panitia ajak, Ustaz, gimana kalau kita makan dulu di restoran? Yes, nah, makan kita. Begitu selesai, Ustaz, bayar? No. Itu kenyang hidup. Lihat lagi ayat lain. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Nafs, ketemu lagi nafs. Wal tanzur nafsun, hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap diri, setiap orang, setiap individu itu. Ayat lain surat Az-Zumar, khalaqakum, dia mencipta kamu, min nafsin, dari nafs, dari diri, dari pribadi, dari individu, dari orang wahidah. Itu makna nafs. Pokoknya boleh periksalah di mana-mana ayat Quran menggunakan istilah nafs, 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 itu artinya diri, individu, pribadi, ya. Jadi ringkas cerita, satu orang, satu diri, satu individu, itu namanya nafs, nafs, nafs. Dua orang, dua pribadi, nafsani, nafsani, nafsani. Satu nafs, nafs, dua nafsani, nafsani. Kalau banyak, jamaknya anfus, anfus, itu orang yang banyak, anfus. Individu-individu dalam jumlah banyak. Kalau orangnya banyak tapi mati, mampus. Itu. Dalam bahasa Inggris, nafs itu artinya ego, self, individu. Karena itu ilmu tentang individu, ilmu tentang pribadi, psikologi, psikologi dalam bahasa Arab disebut ilmu nafs, ilmu tentang nafs, ilmu tentang diri, ilmu tentang pribadi, ilmu tentang ego, itu nafs. Oh, jadi nafs itu bukan nafsu, bukan, nafs itu bukan hasrat jahat, nafs itu individu, diri, pribadi. Lalu yang kita kenal sebagai gejolak biologis, dorongan-dorongan kebinatangan, itu apa kalau bukan nafsu? Dalam bahasa Arab, itulah yang disebut dengan al-hawa. Hawa. Karena hawa bisa merusak diri, bisa merusak individu, maka orang sering mengaitkan hawa nafsu. Hawa yang merusak nafs, atau hawa yang mempengaruhi nafs. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, tidak pernah ada istilah hawa nafsu. Tidak ada. Hawa ya hawa, nafs ya nafs. Coba baca ayat ini, surat An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa. Jangan kalian perturutkan al-hawa.
Gak pakai nafsu. Hawa, jangan diikuti. Hawa. Baca lagi ayat lain. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu perturutkan al-hawa. Gak pakai nafsu. Baca lagi ayat lain. Surat Kahfi. Wala tuti', jangan engkau taati. Man aghfalna qalbahu, orang yang lalai kalbunya. An zikrina, dari berzikir kepada kami. Kalau dia lalai kalbunya dari berzikir, wattaba'a, maka dia memperturutkan hawahu, hawanya. Hawa, bukan nafsu. Tidak ada ayat berbunyi wattaba'a nafsahu, lalu dia memperturutkan nafsunya. Tidak. Dan tidak ada ayat berbunyi wattaba'a hawa nafsu. Pakai hawa, pakai nafs. Tidak ada. Quran menyebut hawa. Dan ini ayat yang banyak ustaz sering keliru juga memahaminya. Wa amman, dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, orang yang khauf, khafa takut, maqama maqam derajat kedudukan, derajat kemuliaan Tuhannya, dia takut betul dengan kerajaan derajat kemuliaan Tuhannya, dia merasa dirinya kecil. Wa nahan nafsa, lalu dia naha mencegah. Arabnya, kalau Indianya apa? Nehi. Wa nahan nafsa, dia naha mencegah nafs, diri. Nahan nafsa, mencegah diri, menahan diri. An, dari anil hawa, dari hawa, mencegah nafs dari hawa. Jadi yang bahaya nafs atau hawa? Apa? Tapi dengerin deh, banyak ustaz ceramah mengutip ayat ini, wanahan nafsa anil hawa. Makanya saudara-saudara sekalian, kita jangan ngikutin nafsu. Nafsu itu sumber bahaya, sumber celaka. Kita harus tahan itu nafsu, kendalikan itu nafsu. Kok jadi nafs yang terdakwa? Wanahan nafsa anil hawa, menahan nafs, diri dari hawa. Yang bahaya itu hawa, jangan diikutin. Bukan nafs yang dianggap bahaya. Itu. Oh, jadi keliru ustaz? Ya keliru. Oh, kami jadi keliru kan karena sering dengerin para ustaz juga, para penceramah. Jadi penceramah itu keliru juga? Keliru. Kok ustaz bisa keliru? Ya enggak apa-apa. Ustaz juga manusia. Ya tapi kalau udah ustaz kan udah belajar bahasa Arab. Di pesantren, di IAIN, gelarnya aja SAG, Sarjana Alam Gaib. Kok bisa keliru juga? Temannya si ustaz lulusan Mesir bilang, untung gelar saya bukan SAG. Oh, ustaz apa gelarnya? LC. Apa itu ustaz? Lulus ceramah. Oh, bolehlah. Saya mau tuh punya anak LC, lulus langsung ceramah, daripada S1, S2 masih nganggur juga. Dan memang zaman sekarang kita gak usah banggalah dengan S1, S2, S3 lah. Samsung Galaxy aja udah S8, tenang-tenang aja, apa yang mau dibanggain dengan S1, S2, S3 itu. Oke, jadi itulah makna nafs dan hawa ya. Ini harus diperjelas dulu. Kalau mau tahu, al-hawa berasal dari kata makna dasar hawa. Hawa, in hawa, ahwa, arti dasarnya adalah sakoto. Sakoto itu jatuh. Jatuh itu sebuah kecenderungan menuju rendah. Sebuah kecenderungan menuju rendah. Itu. Ya kalau jatuh selalu rendah, menuju rendah ke bawah ya. Kecuali dalam politik ada juga jatuh ke atas. Dari dirjen diangkat jadi staf ahli, itu jatuh ke atas itu. Nah, dirjen punya jabatan, punya anggaran, nah, diangkat jadi staf ahli. Nah, lebih dekat sih dengan menteri, namanya aja staf ahli, tapi nggak punya anggaran. Jatuh ke atas itu politik. Oke. Makna dasar hawa sakoto,
jatuh. Jatuh itu kecenderungan menuju rendah. Jadi apa itu al-hawa? Al-hawa adalah hasrat rendah, dorongan-dorongan rendah. Dorongan makan, minum, dorongan seks, libido, dorongan mencari tempat yang nyaman, malas-malasan lalu tidur, dorongan untuk memiliki sarang, tempat tinggal khusus, hasrat rendah. Dalam bahasa Inggris, hawa disebut basic instinct. Basic itu dasar, yang namanya dasar ya di bawah. Insting, kecenderungan. Basic instinct, kecenderungan dasar, kecenderungan rendah. Jadi hawa itu selera rendah. Basic instinct. Oh, jadi itu arti hawa. Hasrat biologis, dorongan rendah, basic instinct. Iya. Pantaslah kaum hawa itu hasrat biologisnya. Nah, salah saya bilang. Yang Anda maksud kaum hawa itu kan istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Nah, tulisannya yang bawah nih. Pakai H kecil. H, Hawa. Yang lagi kita bahas itu yang atas, pakai H besar. H, Hawa. Al-Hawa, Hawa. H, Hawa. Dorongan biologis. Hawa, dorongan makan, minum. Hawa, dorongan untuk seks, libido. Hawa, dorongan untuk cari tempat yang nyaman, tidur. Hawa, dorongan untuk berdandan, mejeng, itu hawa. Tapi kalau yang istrinya Nabi Adam, pakai H kecil, H yang bawah, Hawa. Makanya ngaji, supaya bisa bedain mana H besar, mana H kecil. Itu. Jangan bilang, jadi hawa itu hasrat biologis. Kalau begitu kaum hawa, memang dorongan biologisnya sering tidak terkendali. Bukan. Kaum hawa itu Siti Hawa. Itu. Apa yang menarik dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa? Saya renungkan, beliau berdua itu memang pasangan suami istri yang paling ideal. Sepanjang hidup rumah tangganya tidak pernah konflik dengan mertua dan adik ipar. Itu Adam dan Hawa, ya. Yang kita lagi bahas Hawa, ha, dorongan biologis. Ada lagi yang di tengah, belakangnya pakai hamzah. Dikedet dikit, Hawa. Nah, itu udara. Waduh, hawanya panas nih. Mau turun hujan kali, Hawa. Orang sudah gampang tuh, karena dikedet dia. Hawa, pada ke mana, kadi itu. Nah, itu. Kedet-kedet deh. Kalau naik metro mini ya pusing juga dikedet-kedet remnya. Itulah pengertian Hawa, ya. Maka kembali ke kajian kita yang tadi. Ilah, apa arti ilah? Segala sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga kita terkuasai oleh sesuatu itu. Maka ilah bisa jadi banyak formatnya, bentuknya. Nah, di surat Al-Furqan ayat 43 dijelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya. Jadilah hawa sebagai ilah, jadilah hawa sebagai sesuatu yang diladeni, diperturutkan, dipentingkan, jadilah hawa sesuatu yang serba diprioritaskan, diutamakan, jadilah hawa sesuatu yang serba didahulukan. Itu hawa. Jadi ilahnya bisa berupa hawa. Maka wala tattabi'il hawa, jangan kalian perturutkan al hawa, karena ada orang yang ittakhadha ilahahu hawahu, ada orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya. Dorongan-dorongan biologis pribadi, hawa. Yang kedua, ilah itu bisa banyak macamnya. Contoh ilah yang kedua adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Fir'aun kan sampai berkata, ya ayyuhal mala', wahai pejabat-pejabatku, kaki tanganku, orang-orang dekatku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi.
kalian tidak punya ilah selain diriku. Kalian tidak punya ilah yang layak dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, disembah, dicintai, disanjung, didamba, kecuali aku. Itu. Bahkan di ayat lain, surat Asy-Syu'ara, Fir'aun mengancam, la inittakhadhta ilahan ghairi. Kalau kamu memiliki ilah ghairi selain diriku, aku akan penjarakan kalian. Itu. Jadi Fir'aun itu merasa diri jadi ilah karena kaya dan berkuasa. Itu. Ya, dalam hidup sehari-hari juga begitu, apalagi dalam dinamika politik. Kemarin menjadi lawan politik, akhirnya sekarang menjadi pemuja-muja supaya dikasih posisi juga, menjilat juga. Digunakanlah segala keprofesorannya, kedoktorannya untuk melacurkan sikapnya. Kemarin jadi anti penentang, sekarang jadi pendukung. Begitu menjilat-jilatnya sehingga menjadi sangat tidak rasional pilihan sikapnya itu. Nah, kenapa dijadikan ilah? Karena berkuasa dan kaya. Yang menentang Nabi Musa. Marah itu Fir'aun. Kejar itu Musa, kejar itu Harun, kejar itu orang-orang yang jadi pengikutnya. Dikejar. Ketika dikejar sampai di pinggir lautan, wajawazna bibani Israel al-bahr, surat Yunus ayat 90. Allah jadikan lautan itu terbelah. Wus, Musa dan pengikutnya turun ke dasar lautan, terus menyeberang. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa. Fir'aun dan seluruh tentaranya terus mengejar, ikut turun ke dasar lautan. Tapi belum sampai ke seberang, laut dibikin menyatu lagi. Maka Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam. Reaksi orang tenggelam, berenang, berusaha naik ke permukaan. Baru menyembul mukanya, hirup udara, datang gelombang, didorong lagi ke dalam. Panik, berusaha lagi naik ke permukaan, hirup udara sedikit, ditenggelamkan lagi ke gelombang. Berulang-ulang begitu, makin panik, makin lemah. Akhirnya pada titik tertentu Fir'aun sadar. Saat itulah dia berkata, qala. Fir'aun berkata, amantu, sekarang aku beriman. Annahu, bahwa sesungguhnya. La ilaha, sekarang aku beriman bahwa sesungguhnya la ilaha, tiada yang pantas dijadikan ilah. Tiada yang layak dipuja, disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tiada yang pantas jadi ilah. Illallazi amanat bihi banu Israel. Kecuali dia yang sudah diimani oleh Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa. Amantu, sekarang aku beriman. Jadi Fir'aun pun di akhir hayatnya menyatakan diri, aku beriman. Tidak ada ilah kecuali yang dijadikan ilah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku pun termasuk orang yang muslim. Itu kata Fir'aun, menundukkan diri. To submit yourself, to submit, bahasa Arabnya aslama. Aslama itu menundukkan diri. Islam artinya ketertundukan. Muslim artinya individu, pribadi yang menundukkan diri. Wa ana minal muslimin, dan aku pun termasuk yang muslimin. Menundukkan diri. La ilaha, tiada ilah. Illallazi amanat Bani Israel. Kecuali memang ilah yang sudah diimani oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Itu Fir'aun. Taubat juga dia. Masuk surga dong? Belum tentu. Karena dalam hadis kursi yang lain, Allah katakan, aku Tuhan Maha Pengampun, bila ada datang orang berdosa minta ampun, aku ampuni. Dia pergi bikin dosa lagi, taubat lagi, aku terima taubatnya, minta ampun, ya aku ampuni. Dia pergi bikin dosa lagi, datang lagi, taubat lagi, ya aku terima taubatnya, minta ampun, ya aku ampuni. Begitulah seterusnya sampai ajal sudah menjelang. Ketika mati sudah menjadi sesuatu yang pasti,
orang itu baru bertobat, tertolak. Fir'aun itu tobat akhirnya, Fir'aun beriman pada penghujung hayatnya, tapi ditolak. Itu kan surat Yunus ayat 90 ya. Maka di ayat 91-nya sambungannya, bahwa Fir'aun sudah mengaku beriman, Allah berkata, al-an, mengapa baru sekarang? Waqad asaita qabla, engkau sebelumnya membangkang dan berbuat kerusakan. Jadi meskipun sudah beriman, kenapa baru sekarang ditolak? Karena namun meskipun sudah ditolak, apa kata Allah ayat 92-nya? Fal yauma nunajjika bi badanika, namun hari ini tetap akan aku selamatkan badanmu. Bi badanika, badan, badan itu bahasa Arab, ada dalam Quran. Maka hari ini akan kuselamatkan badanmu. Mati, ruhnya dicabut, diwafatkan. Tapi badan yang sudah jadi mayat tidak dibikin tenggelam dan hancur, meskipun pakai pakaian kerajaan yang berat-berat. Oleh Allah, badan yang sudah mati itu dibikin terapung dan terdampar di pantai Mesir. Dan rakyat Mesir yang sedang di pantai menjumpai mayat Fir'aun, oleh Allah diberi petunjuk, diberi ilham, diberi inspirasi untuk mengawetkan. Kenapa Allah menyelamatkan badan Fir'aun? Kenapa badan itu diawetkan? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang sesudahmu nanti. Wah, itu jadikan pelajaran. Waktu saya ke Mesir, mumi Fir'aun kan sudah dipindah ke museum bersama mumi-mumi yang lain. Ruangannya dingin sekali. Saya cari, mana itu muminya Fir'aun? Yang mumi Fir'aunnya yang lawannya Nabi Musa. Cari-cari, bergerak ke arah yang salah. Teman di ujung sana bilang, Ustaz, Ustaz, ini Ustaz, Fir'aunnya Nabi Musa. Oh, salah rupanya. Dengan bergegas, saya hampiri, itu mumi di dalam peti kaca. Tapi saya mendatangi dari arah yang salah. Karena begitu dekatnya, saya menjulurkan badan, melongok ke dalam, rupanya itu pas bagian muka. Begitu saya longok dia, menatap dia, dia pun menatap saya. Begitu. Sepersekian detik, terjadi saling adu muka. Cok, adu mata itu, set, mukanya jelek. Cok. Karena itu saya kaget, kalau kata orang Betawi, ngejimprak kita. Cok, sampai mundur. Kalau orang lihat satu muka saya pucat, kaget melihat mumi, mayat yang begitu serem. Tuh, mundur. Saya tenangkan diri, mayat, mayat. Ini mah mayat, sudah gak ada apa-apanya. Akhirnya saya maju lagi, main tatap-tatapan itu. Saat itulah terjadi semacam dialog batin. Saya bertanya, Un, Un, nyopo kueki Un? Apa yang kamu perbuat? Sampai Tuhan Allah memperlakukan begini, berjuta beribu-ribu tahun, selama beribu-ribu tahun jutaan mulut manusia ngomongin kamu sebagai ikon kejelekan, ikon pembangkangan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Islam beribu tahun ngomongin jeleknya Fir'aun. Jadi waktu tatapan begitu, oh ya pokoknya apa yang kamu lakukan sampai Allah memperlakukan kamu begitu, beribu tahun berjuta mulut ngomongin kejelekan kamu, membenci, melaknat kamu, kamu adalah ikon pembangkangan. Dia seperti menjawab, ini gara-gara aku mengaku diri sebagai ilah, hanya karena sedikit kaya, sedikit berkuasa. Itu, hati-hati. Jadi ilah bisa berupa al-hawa, dorongan-dorongan biologis kita. Ilah bisa berarti penguasa yang kaya, bisa dia memperilah dirinya, bisa ada orang yang memperilah penguasa dan si kaya itu. Yang ketiga, ilah itu bisa jadi orang-orang yang dianggap suci dan sakti. Lihat surat Al-Maidah. Setelah Nabi Isa
dikejar-kejar oleh rabbi Yahudi, sembunyi, ya. Kemudian Allah katakan, Izqalallah, surat Ali Imran ayat 55 ya, Allah pun berkata, Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa, waqalallah ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah, aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau ke hadapanku. Badan, tubuh biologis, kalau kehabisan nyawa, kehabisan hayat, itu namanya mati. Tapi begitu badan mati, ruh dicabut, itu namanya wafat. Inni mutawaffika, aku yang akan mewafatkan engkau. Jadi Nabi Isa itu kemudian dalam persembunyian di hutan, karena dikejar-kejar, ya mati, mati badannya. Tapi ruhnya dicabut, diwafatkan. Itu. Tapi setelah ruh Isa dibawa menghadap Allah, lihat surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah pun berkata, Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, Antakul talinnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia? Ittakhizuni wa ummi ilahaini, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, ilahaini, jadikanlah diriku dan ibuku dua ilah, dua yang disembah, dua yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, min dunillah, selain Allah, sehingga ilah jadi tiga. Kamu yang ngajarin begitu, hai Isa. Jadi setelah badannya mati, ruhnya diwafatkan, ditanya, kamu ngajarin begitu? Tidak ya Allah, memang kenapa? Setelah kau ditarik meninggalkan kehidupan di muka bumi banyak orang yang menjadikan engkau sebagai ilah selain Allah. Menjadikan ibumu sebagai ilah selain Allah. Mereka akui juga ada Allah sebagai bapak di langit. Tapi mereka juga akui engkau sebagai ilah. Disembah, dipuja, dimuliakan, didamba. Lalu kita tanya kepada teman-teman yang menjadikan Nabi Isa sebagai ilah, kenapa Nabi Isa kau perlakukan begitu, kau jadikan sebagai ilah? Jawabnya, hebat, sudah mati disalib bisa hidup lagi, bangun. Hebat, bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lepra, menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu. Jadi dianggap suci dan sakti, lalu dijadikan ilah. Dianggap suci dan sakti, lalu dijadikan ilah. Itu. Jadi ilah bisa berupa hawa, dorongan-dorongan biologis dalam diri kita. Ilah bisa berupa orang yang kaya dan berkuasa. Ilah bisa berupa orang yang dianggap suci dan sakti. Kalau di tetangga sebelah Nabi Isa yang dijadikan ilah, kalau di kalangan muslim banyak juga menjadikan dukun sebagai ilah. Itu. Terus yang terakhir dalam Quran, ilah itu bisa berupa benda-benda yang dianggap mulia. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman, mengapa engkau jadikan asnam? Kalau satu, sonam, patung berhala, sonam, 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 jamaknya asnam. Itu ada tetangga saya dokter, namanya Zainul Asnam, perhiasan berhala. Jamaah di Masjid Sunda Kelapa juga. Satu pagi saya ajak anak saya untuk berobat. Saya tanya, dok itu benar nama begitu? Iya Ustaz, habis gimana lagi? Bapak saya di Sumatera Barat dulu dari kecil dikasih tahu oleh orang-orang tua, kalau nanti kau besar dan punya anak, berilah anak nama dengan nama yang ada di dalam Quran. Asnam kedengarannya indah. Jadilah saya dikasih nama Zainul Asnam. Dia gak ngerti artinya perhiasan berhala. Oh, itu. Yang penting ada di Quran. Itu. Satu saat di Surabaya,
training sebuah bank syariah. Mereka lagi ngisi-ngisi kuesioner, saya duduk lihat daftar hadir. Itu. Saya kaget, ini benar nih nama orang begini. Itu. Supaya dia nggak bisa sembunyi, saya bikin kaget dia. Saya bikin spontan itu. Itu. Saya teriak, Muhammad Jahim. Siapa? Katanya. Oh, benar namanya Muhammad Jahim. Betul nama kamu Muhammad Jahim? Iya. Kamu tahu apa artinya Jahim? Iya, Pak. Habis gimana lagi? Bapak saya kan orang Madura. Fanatik banget. Orang Madura ditanya, apa agamamu? NU, Pak. Saking fanatiknya. Dari kecil dipesankan, kasihlah nama anak dengan nama yang ada dalam Quran. Dikasih nama Jahim, panggilannya Jim. Teman-temannya panggil Jim, Muhammad Jahim. Dia enggak tahu Jahim itu nama neraka yang paling dalam. Itu kenyataan. Jadi ada Zainul Asnam, perhiasan berhala, ada Muhammad Jahim, Masya Allah. Nah, disitulah pentingnya ngaji. Kembali ke ayat ini. Atattakhidzu asnaman alihah. Mengapa engkau jadikan asnam? Kenapa engkau jadikan sonam-sonam? Engkau jadikan patung-patung, berhala-berhala, alihah. Kalau satu ilah, kalau dua ilahaini, kalau banyak alihah. Mengapa engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai alihah? Sebagai ilah-ilah. Kesimpulannya, jadi di dalam Quran sendiri, ilah itu memang bisa dimaksudkan terhadap banyak hal. Ilah itu bisa berupa al-hawa. Cuma banyak orang suka nggak paham, jadi saya tambahin juga hawa nafsu. Bisa jadi ilah itu al-hawa. Kecenderungan yang ada dalam diri kita ini. Dorongan-dorongan biologis rendahan. Bisa jadi ilah itu orang yang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Bisa jadi orang yang dijadikan ilah itu orang yang dianggap suci dan sakti. Bisa jadi yang dianggap ilah itu adalah benda-benda yang dianggap punya kekuatan magis. Yang zaman Nabi Ibrahim berupa sonam, patung berhala. Yang zaman sekarang bisa berupa batu akik. Kalau udah sibuk ngejar akik, wah lupa. Bisa jadi zaman sekarang skripsi. Ngejar-ngejar skripsi itu, inilah ilah yang sebenarnya ilah-ilah palsu. Karena itu kemudian di dalam prinsip Islam, istilah ilah itu dimasukkan dalam kalimat nafi isbat. Nafi, penafian. Penafian itu artinya penyangkalan, penolakan, pengingkaran. Dinafikan dulu. La ilaha, tiada yang dipuja. La ilaha, tiada yang dimuliakan. La ilaha, tiada yang diagungkan. La ilaha, tiada yang disembah. La ilaha, tiada yang serba ditaati, diladeni, dilayani, diutamakan, dijunjung, diprioritaskan. La ilaha, tiada yang dicintai. La ilaha, tiada yang dirindui. Tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dikejar, tiada yang didekati, tiada yang disegala-galakan. Baru diisbat illallah, illallah, illallah. Jadi sebuah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dipuja kecuali Allah. Tiada yang dimuliakan, diagungkan kecuali Allah. Tiada yang didamba, diharap, dicintai, dikejar, dicari, disegala-galakan illallah, kecuali Allah. Tiada yang diabdi, tiada yang ditaati, tiada yang diladeni, tiada yang diperturutkan, tiada yang diprioritaskan illallah, kecuali Allah. Itu ada nafi, penafian, penyingkiran, penolakan, penyangkalan. Ada penegatifan, negation. Ada illallah, ada isbat, pemantapan. Nah, ini yang di awal ceramah saya tadi, Jibril katakan, siapa yang mati dengan mengucapkan dengan keyakinan la ilaha illallah masuk surga. Nabi sampai tanya, wa in zana wa in saraka, bagaimana kalau dia pernah zina, pernah mencuri? Dosa zina, dosa mencuri itu ya dosa kotor, itu akan dibersihkan.
tidak harus dibersihkan di akhirat, sekarang pun dia bisa membersihkan. Tapi sepanjang ada la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan setiap kali seseorang mengucapkan, meyakinkan ke dalam dirinya la ilaha illallah, rontok sebagian dosa. La ilaha illallah, rontok sebagian dosa. Makin sering dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia mengikis semua dosa-dosa. Karena itu perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi berpesan, jadidu imanaku, perbaharui selalu, baguskan selalu imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbarui iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan. Aktsiru min qaul, perbanyak ucapan. La ilaha illallah. Enggak usah ragu. Ini hadisnya sahih. Nabi yang bilang, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan. Ya diucapkan dan banyak-banyak. Itu. Tidak usah ragu mengucapkan dan banyak-banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memperbarui iman. Tapi kan iman adanya di dalam kalbu. Iman itu adanya di dalam hati nurani. Ucapan la ilaha illallah itu kan adanya di mulut. Ucapkan saja banyak-banyak dari mulut, nanti dia akan tembus. Apalagi kalau secara sengaja sambil mengucapkannya dengan mulut, tapi kesadaran Anda menembuskannya ke kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil diucapkan dirasakan masuk ke kalbu. Sambil diucapkan disadari diarahkan ke kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, arahkan ke kalbu. Untuk apa? Tajdidul iman, memperbarui iman. Hadisnya sahih. Yuk praktekkan. Ucapkan boleh, dan sambil merendah supaya mudah fokus. Ya, ucapkan tapi arahkan ke jantung. Arahkan ke jantung, ke kalbu. Sama-sama, ikuti saja irama saya. Rasakan kalimat yang Anda ucapkan masuk, masuk ke dalam jantung, tembus ke dalam kalbu yang rohani. Ikuti iramanya, ikuti. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ditekan, ditekan itu tekanan menunjukkan kesungguhan kita untuk membuang ilah yang palsu. Tekanan itu menunjukkan keyakinan dan kesungguhan kita untuk hanya Allah yang diimani. Ya, la ilaha illallah. Ikuti, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dari mulut dirasakan. Maka tauhid selain menjadi pemahaman, dia menjadi rasa. Tauhid itu menjadi kesadaran. Kalau tauhid sudah menjadi rasa dan kesadaran, tembus masuk ke dalam itu. Karena
La ilaha illallah itu memang alat pembersih nomor satu. Likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa saqalatul qulubi zikrullah, dan pembersih kalbu adalah zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Ibu-ibu, pakaian suami, anak-anak pada kotor, itu pakaian dicuci, dibersihkan pakai apa? Pakai sabun. Sabunnya apa? Oh, pakai Rinso. Piring, gelas, sendok, dibersihkannya pakai apa waktu nyuci? Oh, pakai Sunlight. Jadi baju lain, piring gelas lain. WC, kamar mandi, ya, dibersihkan pakai apa? Oh, ada yang sebut Whipol katanya, pakai Karbol. Gigi kotor dibersihkan pakai apa? Pakai Pepsodent. Jadi likulli syai'in saqalah, segala sesuatu ada pembersihnya. Baju dibersihkan dengan Rinso, piring gelas dibersihkan dengan Sunlight, WC dibersihkan dengan Whipol, Karbol, gigi dibersihkan pakai Pepsodent. Masing-masing ada pembersihnya yang cocok. Coba kalau ibu bersihkan gigi pakai Karbol. Coba ibu bersihkan gigi pakai Rinso. Enggak pas. Karena segala sesuatu ada pembersihnya, pembersih kalbu adalah zikrullah. Dan karena itu zikir meskipun diucapkan dengan mulut, targetnya, sasarannya kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah melulu, Pak Wafiuddin? Karena tadi hadisnya, hadis sahih, perbanyak zikir, ucapan la ilaha illallah. Ditambah lagi, ini hadis sahih juga, afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah. Jadi dirasakan membuang ilah palsu. La ilaha, tiada ilah, tiada yang dipuja, tiada yang dipentingkan, tiada yang didamba, tiada yang diharap, illallah, kecuali Allah. Dirasakan. Yuk praktek lagi, merem matanya supaya mudah fokus, mudah merasakan. Arahkan ke jantung. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oh, itu arahkan, singkirkan yang lain. Begitulah kajian tauhid pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dengan terus dibersihkan, dibersihkan, ditancapkan kalimat tauhid itu, illallah, 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 la ilaha illallah, maka dia menjadi masuk, menjadi sebuah rasa, menjadi kesadaran, dan itu masuk ke dalam kalbu kita. Itu kalau tidak, tauhid hanya menjadi pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, kajian-kajian. Tapi kalau dipraktekkan, masuk ke dalam itu. Karena itu yang penting prakteknya. Gak usah ragu dengan dalil, hadisnya sudah jelas, ya. Jadidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Bagaimana caranya? Dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian, 10, pukul 11.37.
Mau ada tanya jawab katanya, silakan. Ya, dipersilakan bagi jamaah yang ingin bertanya, namun sekaligus kita akan